Assalamualaikum. Hai bunda-bunda, hai mama-mama, hai semuanya. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja ya. Amin ya amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini gimana? Udah beres-beres atau masih mager-mageran, Bun? Hari ini saya mau share kegiatan saya bersih-bersih rumah dari pagi sampai siang. Enggak dari pagi ya, dari subuh ya, Bun. Ini kalau enggak salah jam 4:30 subuh ya. Sebelum anak saya yang bungsu bangun, kita mulai aja bersih-bersihnya ya. Ini kita mulai dari ruang TV, yaitu dimulai dari banyak sampah yang berserakan, bekas makanan, jajan-jajan kue itu sama apa jatuh semalam tuh potong-potong kardus katanya buat apa? Buat uang-uangan kata dia ya. Nah, udah beres semuanya, kita lanjut sapu-sapu ya. Sambil sapu-sapu saya mau menyapa teman-teman semua, bunda-bunda semua sama mama-mama ya yang baru menemukan channel saya. Hai, assalamualaikum, salam kenal dari saya Elin Karlina. Semoga video saya ini menghibur teman-teman semua dan tentunya menjadi motivasi buat teman-teman biar selalu semangat untuk bersih-bersih dan beres-beres rumah. Karena saya juga gitu, Bun. Kalau saya lagi males nih, saya suka nonton aja video teman-teman dari YouTuber yang lain tuh. Jadi kalau udah nonton gitu, jadi deh saya semangat lagi bersih-bersihnya. Nah, tujuan saya juga bikin video kayak gini mudah-mudahan aja bisa menjadi inspirasi dan motivasi teman-teman semua. Amin ya. Jadi tolong tonton sampai habis ya teman-teman videonya. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, ini saya kasih alas kursinya ya, biar kalau anak saya makan di atas kursi itu jadi kotorannya nggak langsung ke kursi ya, langsung ke itu aja, ke alasnya. Oke, lanjut, ini saya beresin dulu handuk-handuk ya, udah gitu kita sapuin. Sebelum sapu-sapu tadi saya sempet amankan dulu ya anabul-anabul tuh, kitten-kitten itu yang lucu-lucu saya kandangin dulu ya, biar nggak pabelit sama sapu ya teman-teman, biar saya anteng sapu-sapu dan kucing juga aman nggak keganggu sama sapu saya. Nah, ini kalau lagi males ya saya geser-geser kursi, saya gini aja disodok-sodok gitu ya, bawa kursi, bawa akuarium, nanti kita menemukan banyak harta karun ya, dan harta karunnya ya mainan anak-anak ya teman-teman, ditambah lagi sampah-sampah ya bekas makan anak-anak itu. Kalau udah gitu tuh pasti banyak semut. Udah deh, gemes kalau udah gitu ya. Sama nggak teman-teman kayak gitu juga nggak? Anak-anak kalau udah makan tuh di mana aja, sampah di mana-mana. Kalau udah gitu semut deh udah. Karena rumah saya ini nggak bisa ya, kalau ada makanan sedikit pasti ada semut. Semutnya yang kecil-kecil itu yang gatel ya kalau digigit tuh sama semut itu ya. Ini sapu dulu bagian apa ya, meja bawah TV. Nah, kan itu saya akhirnya menemukan harta karun dari mainan anak saya ya, langsung saya amankan. Soalnya dia suka nanya, "Ma, di mana mainan ini?" Kalau udah gitu harus ketemu itu mainannya. Kalau belum ketemu, udah saya cari-cari, harus sampai dapat, pusing kalau udah gitu deh. Lanjut, kita sapu-sapu lagi ya teman-teman. Sapu area apa ini? Oh, area gantung-gantungan baju sama biasa saya tempat sholat di sini ya. Dan ini juga tempat saya simpen-simpen baju yang udah agak kering tapi belum kering-kering banget ya. Soalnya kalau di luar tuh nanti jadi kembali lembab gitu ya. Jadi apa sih? Semu-semu basah gitu bajunya. Soalnya kan kena apa embun ya, embun malam ya, jadi basah lagi deh bajunya. Nah, ini udah kering bajunya, saya pilih-pilihin ya, mana yang bisa disetrika, mana yang bisa dilipet. Oh, bukan bisa disetrika, harus disetrika ya, sama yang bisa dilipet. Nah, ini juga
tempat nyimpen baju-baju yang misalnya baru kita sekali pakai nih, tapi mau ganti ah nanti lagi aja pakainya. Nah, saya simpen sini. Kayak ini baju ngaji anak saya, baju koko suami saya kalau sholat tuh ke masjid dia ganti-ganti. Sekali pakai ini, nah nanti buat asalnya ganti lagi yang ini. Tuh. Ini saya rapi-rapiin dulu ya. Sama saya mau ambil-ambil ini baju yang udah kotor ya, bau-baunya. Kalau laki-laki gitu ya teman-teman, kalau baju tuh mau dicuci, jangan dicuci, nanti masih mau dipakai. Tapinya gak dipakai deh, jadinya baju tuh bertumpuk kayak gini. Udah beres ini perbajuan, lanjut kita pindahin ini baju yang tadi kita beresin. Kita simpan di kursi aja ya, soalnya kalau di bawah situ takutnya ditidurin sama kucing-kucing yang manis-manis tadi ya. Dan ini kita lanjut lagi, kita pel-pel. Nah itu anak saya yang paling kecil udah bangun ya, dia masih lulungu kalau bahasa Sundanya ya. Dan ini kita lanjut lagi pel area yang tadi ya, kita beres-beresin baju. Oh iya, itu pelannya juga saya bilas ya bun, enggak langsung dari depan sampai belakang sekali bilasan, enggak ya, itu jadi saya 2-3 kali bilas ya teman-teman ya bun ya. Lanjut kita ini sapu-sapu area dapur ya, lihat tuh sampahnya banyak banget ya itu. Lanjut kita kasih makan dulu ini ya para kucing-kucing kesayangan. Soalnya dari tadi tuh udah meong-meong aja minta makan nih. Sebelum cuci piring lagi, kita beresin dulu ini piring-piring yang udah saya cuci ya kemarin malam. Tapi pas tadi bangun tidur, Masya Allah, udah numpuk lagi aja itu cucian piring. Dan emang kalau ngomongin cucian piring pasti gak ada habisnya ya bun ya. Habis cuci piring baru aja 1 jam, gak 1 jam juga, baru 5 menit udah ada lagi itu cucian piring ya. Dan ini emang kemarin itu saya udah tidur dari sore ya, soalnya capek banget, gak enak badan saya itu. Dan ini saya cepetin aja ya bun, pencuci-cuci piringnya nih, biar gak bosan aja gitu liatnya ya. Soalnya kan masih banyak kerjaan rumah yang menanti ya bun. Nah ini saya simpen gelas di atas sini ya bun ya. Jadi kalau saya cuci piring tuh gelasnya gak semuanya saya simpen di lemari piring ya. Sebagian saya simpen sini, dan sebagian lagi saya simpen di meja makan. Kalau piringnya ya semuanya saya masuk ke tempat ini ya, tempat lemari piring. Nah ini udah mau beres, sedikit lagi. Selesai cuci piring, jangan lupa kita cuci sinknya ya bun ya, biar bersih aja, biar enak dilihatnya ya. Ini saya sikat-sikatnya juga pakai sikat dan spons yang berbeda ya bun. Dan sikatnya kalaupun saya pakai tuh saya cuci bersih dulu ya. Oke, kita sikat-sikat lagi ya, sikat aja sampai bersih, sampai kinclong. Soalnya di saya ini kalau ada makanan sedikit aja itu si semut-semut nakal pasti langsung prasmanan ya, langsung pesta itu mereka ya teman-teman. Sampai lihat ini wall foam saya juga itu kan, kalau dilihat dari deket itu ada bolong-bolongnya itu banyak banget ya. Saya juga ini pengen banget ngeganti wall foam ini, cuman belum ada uangnya sama belum ada moodnya ya. Soalnya kan kalau pasang wall foam tuh halus lagi santai gitu, jadi jangan dirusuhin sama bocil juga ya, pokoknya gitu deh ya bun ya.
Dan lanjut ini kita beresin di meja rak piring ya. Jadi di sini saya simpan rice cooker sama helmet suami saya ya. Dan itu tadi ada dedaunan, itu suami saya jadi semalam bikin obat herbal gitu ya, dari daun apa itu saya lupa namanya. Nah ini kita lap lagi, lap aja sampai bersih. Oke, udah dilap, kita simpan lagi semuanya ya, biar rapi, biar bagus, biar enak dilihatnya. Lanjut, karena nasinya habis, jadi kita masak nasi dulu. Tapi cuma masak nasi aja ya, hari ini saya gak masak ya, saya libur masak dulu, mau beli jadi aja. Nah sebelum dimasukin, kita dilap lagi biar bersih ya, biar gak ada air-airnya yang menetes itu, biar nasinya gak cepet basi juga ya. Selesai penasian, kita lanjut ke perairan ya bun. Kita isi airnya ini, kita masukin ke kulkas biar dingin, biar segar ya. Nah ini jangan salah fokus sama kulkas saya yang lihat tuh, bawahnya udah rusak ya, udah sobek-sobek itu. Karena sering dinaikin sama anak saya. Lanjut, kita masih ke perbajuan lagi ya. Ini jadi bajunya sama kemarin itu, belum terlalu kering, saya simpen di dalam rumah. Karena gantungan yang tadi gak muat, jadi saya simpen di sini aja ya. Saya simpen deket di atas, ini deket lampu, biar kena cahaya lampu tuh kepanasan si bajunya, jadi cepet kering deh. Nah udah selesai, kita simpen. Lanjut ke ini perehannya kucing-kucing. Kita beresin dulu ya, biar gak ada bau-bau yang menyengat gitu. Nah ini kita sapu-sapu. Sapunya juga saya ini khusus ya, sapu sama pengkinya tuh khusus, sama perlapannya juga khusus buat di buat bersih-bersih area kucing ya, saya pisahin itu. Dan ini kita ganti air minumnya kucing. Nah itu pakai akuarium ya, bekas akuariumnya ikan cupang. Jadi ikan cupang anak saya mati. Udah deh, saya ganti aja buat air minumnya kucing ya. Soalnya kan kalau dari plastik tuh nanti keinjek sama si kucingnya, udah tumpah deh tuh air. Nah lanjut lagi kita ke pencuci bajuan ya. Ini saya cuci baju lumayan banyak hari ini, saya cuci bajunya, makanya saya libur masaknya ya bun. Ya gimana deh, yang penting semuanya beres ya. Selain cuci baju, hari ini saya juga cuci spray-spray sama cuci selimut ya bun. Pokoknya hari ini kerja keras di saya. Tapi gak apa-apa. Sambil cuci baju, kita sambil sapu-sapu area depan rumah ya bun ya. Nah area samping udah saya sapu, cuman tadi saya lupa nggak kerekord ya, jadi udah deh kita skip aja ya. Kita sapu-sapu bagian atas ini. Nah ini ada pohon anggur ya, tanaman suami saya. Jadi dia itu lagi eksperimen ya bun, katanya mau bikin pohon anggurnya di Tanggulapot gitu. Dan oke, kita lanjut ke area bawah tanah. Bawah tanah, nah ini kita sapu area bawahnya ya. Tuh lihat, ini banyak banget ini ya, sampahnya sama rumputnya juga. Ini Masya Allah udah panjang-panjang, cuman saya masih mager ya buat ngebersihinnya. Soalnya akhir-akhir ini tiap sore tuh hujan, jadi tanahnya tuh lembek. Jadi deh males kalau buat bersihin becek-becekan gitu ya. Nah oke, sampai di sini dulu video saya kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.